keren seantero dunia. Wah, ketemu lagi sama Rudy Sipit Plus. Rudy Sipit dan fucking ada Melas. Sekarang lagi ada di mana nih? Ini ada di hatimu. Wow. Ini terkejut. Aduh, terkejut dong. Ya. Bang Fred. Nah, sekarang ini saya lagi ada di acara ulang tahun Paski yang ke-16. No. Pas ini Paski. Paski DKI. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Oh, saya. Kamu komedi ya? Iya. Saya kan model. Model apa? Model reka ulang. Garis. Pasti kali ini ulang tahun ke-16. Bekerja sama dengan UIA. UIA, Universitas Islam Asyafiyah. Iya kan. Banyak acara entar. Nah, ada di sini acara ada apa? Abi. Abi. Aku Badut Indonesia. Badut Indonesia tuh menghibur. Oh, terus juga ada Abdel dan Mudi. Bukan Temon. Abdel. Temon ada, Temon ada datang. Temon ada datang, cuma nggak masuk dia. Dia kasih garam. Temon masuk kasih garam mungkir. Jadi yang masuk Mudi. Jadi Abdel sama Mudi yang ngisi acara. Ada dan Pak Mucle. Pak Mucle yang baca ini. Iya, pelawak jadi bisa baca Quran. Dan juga ada Ustaz Solmed memberikan ceramah. Ya kan? Nah, ini kita lihat. Kita masuk ke dalam yuk. Ya, nanti mau tahu kan? Jelasan mau nonton kan? Iya kan? Ulang tahun Paski yang ke-16. Serunya. Yuk, kita masuk ke dalam. Oh, ke sana dong. Sana jalan. Kamu dulu. Jalannya ke sana dong. Mau ke sini. Ke sana. Salah. Ke sana kan? Iya. Oke, siap. Oke. Jangan lagi. John. Ya, lihat yuk. Gimana ya berdirinya? Di sini berdiri langsung. Sebelumnya saya mau ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Paski. Ya, selamat ulang tahun. Yang beberapa tahun yang berapa 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 tahun yang langsung seperti ulang jadi kepompong jadi kepompong indah itu juga gimana itu melalui perjuangan yang keras apa itu mau ngajakan tebak-tebakan ya kita tebak-tebakan aja nanti pada yang oke bagus lo dulu ya mas bang mobil apa anaknya Iwan Fals mobil apa anaknya Iwan Fals gak tau jalan nanggu anarki gak lah itu mobilnya udah lama pulang. Yang baru. Apa? Mobil minimarket. Hah? Alphamart. Mobil yang paling yang banyak supirnya. Apa? Mobil yang terbentuk supir. Mobil petualang. Mobil apa? Petualang Serena. Mobil yang paling lucu. Kijang doyok. Mobil becok. Oh, apa ada yang becok? Mas, ada lagi gak mobil? Ada, aku punya apa ada. Apa itu? Estudo. Acur jam dong. Iya, tidak dong. Abi hadir
di sini untuk memberikan hiburan untuk kalian semua. Karena aku punya moto, bahagia membuat orang lain bahagia. Ini dia, dia sambut aku, Badu Indonesia. Thank you.
Jangan, nanti bukannya kayak terus ini.
Ya, adik-adik harus belajar jadi pelawak. Karena tadi kita lihat pelawak ada bisa nyanyi, bisa ngaji. Itulah yang artinya pelawak Indonesia, bukan hanya bisa melucu, tapi juga tetap bisa menjalankan negara. Juga banyak yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Pian Asafia yang selalu mendukung kegiatan dari semua kegiatan Paskib. Terima kasih, Prof. Semoga kerjasama ini bisa terus berlangsung. Dan terima kasih untuk semua. Terima kasih yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Narji. Aduh Bang Narji, jeng. Jadi syukur kepada Allah SWT pada sore hari ini kita berkumpul. Kita ada tempatnya sama. Sorry saya kasih. Iya kasih ya. Iya, kita patut bersyukur sore ini kita berkumpul dalam rangka hari ulang tahun Paski yang ke-16. Terima kasih yang saya hormati Bang Zai, Bang Reza, terima kasih. Nggak ada bosan-bosannya bantu Paski, support Paski, doain Paski. Terima kasih. Kemudian rekan-rekan panitia, terima kasih hingga bisa terselenggaranya acara pada sore hari ini. Rekan-rekan dari anggota Paski, teman-teman Seniman Komedi, dan istimewanya ulang tahun pada tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah selalu kita insya Allah diberkahi, dan istimewa lagi kita berulang tahun di tengah-tengah adik-adik dari Panti Yatim Asyafiyah. Terima kasih adik-adik semuanya. Para santri, santriwati, terima kasih sudah mau berkumpul dengan kita. Kita bersyukur di hari ulang tahun Paski ke-16 ini, semoga Paski selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin maju, makin kompak. Terima kasih juga untuk para donatur, terima kasih. Singkat saja itu saja, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarwo. Alhamdulillah. Miftahibah bihamdillah wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Yang saya cintai para pengurus Paski, khususnya Ketua Umum Pak Jarwo, teman-teman Pak Jarwo, para penasehat dari Paski, para pembina yang datang dari, ada Pak Denny sebagai Ketua Umum, banyak lagi yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu karena mengalami selama saya. Juga ketua panitia daripada acara ini, Bang Narji, kita beri tepuk tangan buat Bang Narji ya. Dan juga sahabat-sahabat sekalian yang hadir pada hari ini. Selamat datang kepada Ustaz Salman, alhamdulillah bisa hadir. Silakan. Alhamdulillah. Kita senang sekali hari ini silaturahim dihadiri oleh Ustaz Salman yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita sekalian. Tentu pada hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah di bulan suci Ramadan kita bisa bersilaturahim. Dan kami sangat berterima kasih kepada Paski yang telah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan hari ulang tahun Paski yang ke-16 sekaligus satu menyatim di Pesantren Susiati Asafia. Kita sangat bersyukur bahwa hari ini kita semua sehat, dan walaupun kita terus sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita selalu menjaga prokes kesehatan, terutama menjaga diri kita jangan stres, minum vitamin, dan juga dalam satu kondisi kita memakai masker dan menjaga jarak. Saya harapkan juga anak-anak di pesantren ini mematuhi apa yang menjadi keputusan dari pimpinannya. Jadi nanti jangan
terbesar-besarkan. Saya tidak akan berpanjangkan karena sebentar kita akan memasuki waktu maghrib. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PASKI yang hari ini bisa hadir di sini. Dan kami pada asal, saya sudah minta kepada pimpinan wakil saya di sini dan juga anak untuk membacakan doa bagi kawan-kawan kita, para komedian yang telah meninggal dunia. Saya dengar ada 100 lebih. Dan itu sudah kita tadi habis asar sudah membaca yasin, membaca doa, dan mudah-mudahan sampai apa yang kita niatkan sebelumnya. Kami dari Asafia, Kamar Universitas dan Pusatan ini sangat terbuka dan sangat bersyukur kita bisa bersilaturahim. Khususnya apa-apa yang menjadi yang kami bisa bantu, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, khusus untuk di universitas maupun di pesantren. Dan tentunya anak-anak sangat terhibur hari ini. Kamu sangat bersyukur, anak-anak semua, karena kamu hari ini bisa didatangi oleh orang-orang yang sangat terkenal, yang kamu selama ini mungkin hanya bisa lihat di TV, tapi mereka datang di sini. Untuk itu, tepuk tangan buat Pak Mulya sama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga apa yang telah diusahakan, apa yang telah dilaksanakan untuk acara ini, Allah semua yang akan membantu semua. Terima kasih mas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Lei yang selalu memberikan support dan juga bantuan, baik moral maupun juga moral, tentu saja untuk PASKI, sehingga PASKI sampai dengan saat ini bisa berdiri sampai dengan 16 tahun. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat Pak dia Pak. Seluruh jajaran pengurus yang lainnya, insyaallah itu kuat. Amin amin. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya panjang umur. Amin. Amin. Selamat ulang tahun PASKI yang ke 16. Mudah-mudahan terus berkibar sampai hari kiamat. Amin. Dan terus akan selalu ada lanjutnya, sehingga Indonesia tidak tersang. Indonesia selalu bahagia bersama dengan beliau-beliau yang selama ini bikin kita tertawa, bikin kita tersenyum, bikin kita gembira. Amin ya Rabbal. Teman-teman wartawan, adik-adik, anak-anakku semua yang hari ini sudah berkumpul, mudah-mudahan sudah berkumpul lagi di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sosok yang luar biasa. Selain tegas, beliau juga humoris. Enggak kaku. Punya sahabat namanya Nuaiman yang selalu bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa, bikin Nabi tersenyum. Karena Nuaiman ini selera humornya tinggi, suka godain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung yang diisengin Nabi. Satu waktu Nuaiman melihat ada tukang madu mangkal dari pagi sampai sore enggak ada yang beli. Ini orang yang seleranya humor luar biasa, sensitivitasnya. Datang menemui anak yatim mau berbagi. Nino Aiman melihat ada tukang madu dari pagi sampai sore mangkal doang, boro-boro ada yang beli, yang nawarnya gak ada. Pengen nolong nih tukang madu, tapi pengen juga nyenengin hati Nabi. Akhirnya tukang madu dipanggil, bang, sini bang, mau gak madunya saya beli? Mau, yuk ikut saya. Datang ke rumah Nabi, Nuaiman masuk ketemu Nabi, dibawain ini madu oleh Nuaiman kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini madu untukmu. Gembira hati Nabi, dibawain madu sama Nuaiman. Tiba-tiba lagi asik Nabi duduk,
tukang madu teriak, yang punya rumah siapa ini? Madu saya belum dibayar. Ketawa Nabi, katanya Nabi dikerjain Nabi Muhammad. Pengen menghibur hati Nabi, pengen nolongin orang yang susah. Tuh komedian. Cuma satu visi misinya dia, menghibur hati orang, nolongin orang dari kesusahan. Mudah-mudahan pasti punya jiwa yang begitu terus. Amin. Nabi senyum, Nabi ketawa, dikerjain oleh sahabatnya. Enggak tanggung-tanggung. Ada hadis tentang idhar surur, nyenengin hati orang. Ini teman-teman pasti komedian, jangan dipikir ya. Teman-teman pahalanya dikit, pahalanya berlimpah ruah. Amin. Satu orang masukin kegembiraan kepada hati orang lain, kata Nabi, di antara nih pahalanya, Allah kirim buat dia 70.000 malaikat. Tiap kali kita nyenengin orang, bikin orang bahagia, kata Nabi, itu harus surur. 70.000 malaikat Allah kirim buat dia. Buat apa itu? Yastaghfiruna lahu. Itu malaikat tugasnya yang 70.000 mendoain supaya Pak Jago buat dosanya diampunin. Semua anggota pasti diampunin dosanya. Sampai kapan itu malaikat berdoa? Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat berdoa malaikat agar supaya yang menghibur hati orang mukmin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir jadi komedian itu enggak dapat akhirat, jangan-jangan masuk surga paling dulu lagi. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sampai didoain, amin amin doakan supaya apa? Masuk surga dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan tertawa, sebagaimana dia selalu membuat orang tersenyum dan tertawa. Anggap aja doa Nabi kepada doakan ini doa Nabi buat kita semua teman-teman pasti, dan yang mau menghibur bikin orang senyum dan tertawa di negeri ini, amin ya Rabbal Alamin. Karena ini kita mau buka puasa nanti. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita dapatkan menjadi amal kebaikan untuk semua teman-teman pasti. Kita doain biar rezekinya pada banyak. Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Kita doain biar pada makin kaya semuanya. Jadwalnya, manggungnya makin banyak. Duitnya melimpah ruah. Sedekahnya semakin bertambah tambah biniyatil qabul wal husul wa litamami kulli sul wa ila hadratir rasul al fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ya rabbul alamin ya nasta'in wa nasta'in wa nasta'in alaihim. Amin. Terima kasih buat Mas Kim yang sudah memberikan kesempatan saya bersilaturahim dengan abang-abang saya semua yang ada di sini. Yang bisa jadi emak saya, bapak saya begitu nonton nanti orang yang tadinya mau putus asa, jadi putus asa. Belum tentu kita yang keramah bisa bikin hibur hati orang. Jangan-jangan begitu nonton teman-teman komedian di TV yang tadinya ada orang mau bunuh diri, gak jadi dia bunuh diri karena dia ketawa, dia senyum. Kita gak tahu itu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi dengan Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.